Tessa Frederica yang kemarin baru saja melakukan foto pre-wedding. Tapi udah? Belum. Bagi pasangan yang akan segera melangkah ke jenjang pernikahan, foto pre-wedding memang seringkali dianggap sebagai salah satu hal yang wajib dilakukan karena bisa menjadi kenangan yang romantis. Jadi tidak heran jika banyak pasangan yang rela melakukan apapun untuk merealisasikan konsep impian foto pre-wedding mereka. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh pasangan Cece Frederica dan Diko yang kemarin terlihat mendatangi restoran dengan desain unik untuk menjalani sesi foto pre-wedding. Hai good people, apa kabar? Sekarang aku lagi ada di salah satu restoran yang desainnya pokoknya unik banget, keren banget di daerah Menteng. Sekarang aku lagi persiapan, mau ada foto. Nah sekarang aku lagi siap-siap, makeupnya udah selesai, cuman tinggal lipstiknya aja belum. Nanti tinggal mau dicocokin sama bajunya. Sekarang rambutnya juga lagi disiapin, nanti ganti baju abis itu kita foto. Lihat ya, sebenarnya konsep aku ini adalah fashion pre-wed. Jadi aku bikin fashion pre-wed, fokusnya tetap di aku dan Diko, tapi kita juga tetap fokus juga di fashion dan make up-nya gitu, full rambut, muka, dan baju. Okay, good people, aku mau lanjutin siap-siapnya, pokoknya ikutin aku terus hari ini ya. Ini baju foto aku yang pertama. Bagus ya, warnanya hitam dan putih. Ini salah satu baju yang paling Diko suka ya, Kak ya. Ini hasil karyanya Kak Intitan. Ini aku temanya tuh lebih seperti agak classic Victorian gitu. Jadi ada kayak frame, jadi cocok sama ukirannya tema Tugu Kunstring. Jadi lebih yang agak classic vintage gitu. Yes. Diko lihat caca. Yes. Boleh. Yes. Bagus. Bagus. Setelah menyelesaikan sesi pemotretan dengan busana pertama, Caca dan Diko kemudian lanjut dengan mengenakan busana kedua dengan nuansa warna pastel serta sentuhan batik. Halo, aku sama Diko udah siap buat photoshoot yang kedua. Baju kita ini, Diko juga udah berubah jadi baju yang abu-abu. Ini kita pakainya KJ5. You got me sipping on something I can't compare to nothing I've ever known. I'm home. Thank you, hari ini udah ngikutin aku dan Diko nemenin kita buat foto buat pre-wed. Semoga bisa menginspirasi siapapun yang lihat kita di sini untuk siapa tahu ada yang mau foto pre-wed juga ya gitu. Jadi bisa menginspirasi. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Bye. Temanya apa nanti? Temanya udah ada belum? Saya serahkan semuanya sama yang selain itu. Pasrah nih ceritanya. Saya pasrah kalau saya hubungin. Bisa bahaya kata Temi gitu ya.